TV, pusat sumber SK Patau-Patau, saluran informasi anda. Hai semua, saya Lia Yana melaporkan untuk TV pusat sumber SK Patau-Patau. Sesi persekolahan bagi tahun 2022 dan 2023 sudah pun bermula pada hari ini. Jom kita lihat suasana pembukaan sekolah tahun ini. Pada hari ini merupakan hari pertama murid tahun 1 sesi 2022 dan 2023 memulakan persekolahan. Mari kita lihat gelagat mereka pada hari pertama persekolahan. Jom kita tanyakan perasaan anak-anak yang bersekolah pada hari ini. Selamat pagi, boleh beritahu nama dan kelas anda? Nama saya Kalis Ais bin Nur Asbila dan saya dari kelas 3 Amanah. Apakah perasaan anda hari ini? Perasaan saya adalah sangat seronok karena mendatangi sekolah ini. Terima kasih Kalis. Salam dek, boleh beritahu kakak nama adik? Nama saya Muhammad Amar Asif bin Asmawi. Adik dari kelas mana? 1 Amanah. Apakah perasaan adik pada hari ini? Gembira. Sebab ramai kawan. Sekian, terima kasih. Adik, boleh beritahu kakak nama dan kelas? Nama saya Nuraihana dari 1 Amanah. Apakah perasaan adik pada hari ini? Gembira. Kenapa kamu gembira? Sebab datang sekolah. Terima kasih. Mari kita tanyakan perasaan ibu bapa pada hari ini. Boleh saya tahu nama puan? Okey, nama saya Haslinda binti Ismail. Berasal daripada kampung Patau-Patau 1. Apakah perasaan puan pada hari ini? Okey, perasaan saya hari ini sangat teruja lah. Teruja sebab ini anak yang paling bungsu yang datang belajar di tahun 1. Saya berharap agar dia lebih berani menyesuaikan diri, belajar bersama kawan-kawan barulah, dapat pengalaman baru. Itulah harapan saya tu. Rasa sedih jugalah, tapi saya kena apa orang kata, biarkan anak kita berdikari. Saya percaya pada cikgu-cikgu lah yang akan membimbing mereka ni nanti. Sehingga percaya insyaAllah. Apakah persiapan puan pada hari ini? Okey, persiapan tu macam biasa kita sediakan barang-barang sekolah, keperluan, pakaian, alat tulis, macam itulah. Ni bagi ibu bapa ni juga kita bagi dorang semangat lah, persediaan untuk berdikari di tahun 1 ni lah, bagi kata-kata semangat dorang macam tu. Terima kasih. Boleh saya tahu nama encik? Nama saya Ramlan bin Jafar. Saya tinggal di Markas Operasi Puskesmas Marin Jalan Patau-Patau Labuan. Apakah perasaan encik pada hari ini? Perasaan saya pada hari ini amat gembira karena hari pertama persekolahan di tahun 2022. Anak yang kedua untuk diantar ke tahun 1. Apakah persiapan encik pada hari ini? Persiapan saya sepanjang pembukaan sekolah pada hari ini amat gembira dan saya berterima kasih kepada saya punya wife, semua keluarga, dan sampai ke hari ini saya mengantar anak ke sekolah di tahun 2022. Terima kasih. Sama-sama. Boleh saya tahu nama puan? Okey, assalamualaikum. Nama saya Juraini binti Suhaili.
Anak saya Muhammad Akalil Azwar bin Isaac, sekolah di Patah Patau. Tahun ini tahun 1 jujur. Persiapan saya pagi ini seperti biasalah, macam ibu-ibu bapa yang lain juga. Bagi dia sarapan, bangun, kasih bangun dia tidur. Itu sajalah. Perasaan itu teruja jugalah, sebab anak saya baru kan, enggak, anak saya yang keempat pulang yang bersekolah tahun ni, yang tahun satu. Tapi macam teruja jugalah sebab dia baru mau menduduki di tahun satu kan. Dia pun teruja juga awal bangun untuk bersekolah kan. Terima kasih Puan. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Mari kita dengarkan amanat dari Puan Norsia binti Sulaiman, pegawai angkat SK Patah Patau pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, pada pagi ini kita berada di SK Patah Patau dalam pembukaan sekolah penggal pertama bagi sesi tahun 2022-2023. Baiklah, apa yang dapat kita saksikan pada hari ini, ramai murid telah hadir dan kita telah disambut oleh guru-guru, juga pegawai-pegawai, termasuklah juga anggota polis, pegawai angkat. Dan alhamdulillah pada pagi ini suasana sangat bagus walaupun cuaca hujan renyai, tetapi keadaan dan ketibaan murid serta ibu bapa sangat menggalakkan. Dan apa yang saya harapkan pada pagi ini dan hari-hari yang seterusnya, murid akan terus hadir ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran bagi sesi tahun 2022 dan 2023. Dan kita harap masalah COVID akan terus hilang dari bumi kita dan proses pembelajaran dapat diteruskan dengan jayanya. Sekian. Mari kita dengarkan amanat dari Guru Besar SK Patah Patau, Encik Rosli bin Muhammad Ali, sempena pembukaan sekolah SK Patah Patau bagi sesi 2022 dan 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam SKPP, Sekolah Berkualiti Kemenjadian Murid Berimpak Tinggi. Salam STEK Keluarga Malaysia. Yang berusaha, Barisan Guru Penolong Kanan, Ustazah Dalilah binti Desa, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum, Cik Amidah binti Basar, Guru Penolong Kanan Al-Ehwal Murid, Sekolah Kebangsaan Patah Patau, Encik Busman bin Borahima, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Patah Patau. Yang dimuliakan Ustaz dan Ustazah, yang dihormati semua guru, warga pendidik Sekolah Kebangsaan Patah Patau, pembantu-pembantu pengurusan murid dan seterusnya, anak-anak didik Sekolah Kebangsaan Patah Patau yang dikasihi sekalian. Pertamanya syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini, iaitu 21 Mac 2022, di mana pada hari ini adalah merupakan tarikh rasmi pembukaan rasmi Sekolah Kebangsaan Patah Patau bagi sesi persekolahan tahun 2022-2023. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan selamat kembali ke sekolah, selamat kembali bertugas kepada semua warga guru, warga pendidik Sekolah Kebangsaan Patah Patau, dan harapan saya semua guru akan dapat meneruskan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada semua murid, tidak kira murid daripada prasekolah tahun 1 sehinggalah ke tahun 6. Tunaikanlah tugas dan tanggungjawab kita bersama demi proses kemenjadian murid yang berimpak tinggi. Saya juga ingin merakamkan selamat kembali bertugas dan kepada semua ahli kumpulan pelaksana Sekolah Kebangsaan Patah Patau,
Dan seterusnya saya ingin merakamkan ucapan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid prasekolah bagi tahun 5 tahun dan juga 6 tahun murid-murid prasekolah yang terpilih untuk belajar di prasekolah Sekolah Kebangsaan Patau-Patau. Dan tidak dilupakan juga kepada semua murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Patau-Patau bagi tahun 1 Amanah dan 1 Jujur yang telah terpilih untuk meneruskan sesi pembelajaran bagi tahun 2022. Jadi untuk makluman kepada semua murid-murid tahun 1 bermula pada hari ini 21 Mac 2022 akan melalui program transisi tahun 1 bermula pada 21 Mac sehinggalah 18 April 2022. Semoga semua murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Patau-Patau akan terus bersemangat untuk belajar dan hadir ke sekolah seperti biasa. Saya juga ingin menitipkan pesan dan amanat kepada semua murid dan juga warga pendidik di Sekolah Kebangsaan Patau-Patau untuk sentiasa mematuhi SOP-SOP yang telah kita tetapkan di peringkat Sekolah Kebangsaan Patau-Patau. Semoga dengan kerjasama daripada semua pihak kita akan dapat mengelakkan penularan pandemik COVID-19 di Sekolah Kebangsaan Patau-Patau ini. Seterusnya, saya juga ingin mengambil kesempatan di ruangan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa, tidak kira ibu bapa prasekolah tahun 1 sehinggalah tahun 6 atas kerjasama yang telah diberikan atas pematuhan SOP yang telah kita kuatkuasakan di peringkat Sekolah Kebangsaan Patau-Patau. Semoga usaha yang baik ini akan dapat meningkatkan lagi kualiti pengurusan di Sekolah Kebangsaan Patau-Patau. Dari saya itu saja untuk kata-kata, ucapan dan aluan saya untuk TB Pendidikan Pusat Sumber bagi tahun 2022 bersempena dengan sesi pembukaan semula dan pengoperasian sekolah bermula pada 21 Mac 2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Itulah saja laporan dari saya, Liayana, dari TV Pusat Sumber SK Patau-Patau.